Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak review satu produk untuk tasbih, tasbih digital. Okay, yang ini yang sebelum ni yang saya selalu gunakan. Tasbih ni kelebihan dia pada count yang ke 100 dia akan ada bunyi titit titit, kemudian dia ada LED lah. Okay, tapi apabila dia kehabisan bateri, memang memang kena buka apa benda, cari bateri apa benda semua. Dan dia punya ada kalanya kalau kita count tu kita terlalu laju sangat, kita count tapi dia tak berjalan. Dia tak berjalan. Ataupun dia kadang-kadang kita tekan dia terkira dua kali. Itu kelemahan untuk tasbih-tasbih macam ni lah yang saya terperasan. Jadi buka Shopee, dekat dalam tu kita tengok ada satu tasbih baru datang daripada China. Okey, Shan Yuan, apa maksud dia tak tahu. Okey. Jadi kita buka lah. Okey. Ni. Tasbih. Okey, kita tengok dulu apa lagi kotak dia bagi. Okay, dalam dia ada charger. Siap ada charger lagi tasbih. Tasbih sekarang ada charger. Alah, dia pakai charger jenis lama. Dan dia punya manual book. Alamak, manual book dia semua dalam bahasa Cina. Okay, tapi tak apa. Sebenarnya saya dah buka dah sebelum ni. Jadi kita review. Okey, sekarang ni saya akan share kelebihan tasbih ni. Okey. Yang pertamanya tasbih ni dia ada 7 memory, 7 memory. Dia boleh count sampai 999,999. Maknanya hampir 1 juta dia boleh count. Kemudian dia ada 7 memory. Sebenarnya ini saya dah guna. Okey, 7 memory. Jadi dia punya count tu lagi kira, saya tengok, saya cuba laju-laju pun dia sangat accurate lah, tepat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 macam tu, dia tepat lah. So sekarang saya nak share dekat tuan-tuan yang mana yang mungkin dah beli tapi tak tahu guna benda ni. Yang pertamanya, apabila kita di tempat yang gelap dan kita nak tengok, kita tak nampak lah dia. Jadi cara nak open lampu dia adalah holdkan button ini dan dia akan keluar lampu. Dia akan berlampu lah. Okey, hold. Okey, dia akan ada lampu. Kemudian button yang ini untuk kita tukar yang mana satu yang kita nak tasbih lah. Okey. Kemudian button yang bawah ini, kalau kita tekan lama, dia ada dua button. Button yang bawah ini, kalau kita tekan lama, dia boleh lock. Jadi kita punya zikir tadi tu ter apa ni lah, maknanya dia tiba ada nak orang main ke apa benda, dia tak boleh lah, tak boleh tertekan masuk dalam poket ke apa benda ke. Kemudian nak unlock dia balik, tekan lama balik yang bawah, bahagian bawah ni tekan lama. Okey, dia unlock. Power tak, power tak. Okey. Dan button yang seterusnya adalah button macam mana nak reset balik jadi kosong. Nak reset balik ni jadi kosong. Jadi kita kena tekan button yang ini dengan yang ini serentak, yang atas. Button yang count dengan button yang atas ni serentak. 1 2 3. Dia akan jadi kosong balik. Okay, yang dua. Okay, kosong balik. Tiga. Okay, empat. Macam tu saja. Okay, itu saja perkongsian saya hari ini, jenis tasbih digital yang terbaru di pasaran sekarang ni. Okay, tuan-tuan, bolehlah start membeli dan selamat beramal.